Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to Hari Sakimi channel. So hari ni punya video, aku nak buat unboxing video lagi. So unboxing video apa? Aku rasa korang semua dah tahu dekat tajuk. Sebelum aku memulakan video ni, aku nak korang tolong aku boleh. Tolong aku share, tolong aku like, tolong aku subscribe aku punya channel ni bagi boom lagi. Aku beli Apple Watch SE second generation warna midnight. Aku beli dekat TikTok. Aku nak beli dekat Shopee, tapi Shopee tak dapat banyak discount. Aku pergi tengok dekat TikTok Shop. TikTok Shop banyak bagi discount. Aku beli kat machine official store. Tengok-tengok machine official store. So aku harap-harap okey lah. Aku harap-harap okey. Tak ada apa-apa ke apa ke, fake ke apa ke kan. Aku rasa kalau machine, aku rasa tak ada fake. Tengok pun macam betul punya lah. So jomlah kita unboxing. Bubble wrap, and this is the Apple Watch SE. Jom kita buka. So this is a watch. So jom kita unboxing. So macam ni lah dia punya box. Ada Apple Watch. Belakang ni aku ambil yang second generation punya. Memang yang second generation pun sekarang ni. So this is 44mm. Jom kita unboxing. So guys, untuk tali aku ambil yang sport band yang loop punya, yang jenis crack punya, yang this one. Sebab yang tu je ada. Dan dia punya jam adalah ini. So nice. Okay, kita tarik dari belakang ni. Pull this tab here. Satisfying part. So inilah adalah jamnya. So this one is a charger. Ooh,
So guys, dia tengah synchronize. So kena tunggu jugalah. Macam-macam ni lah keadaan dia. Cantik warna dia. Warna hitam dia cantik. Ni cantik-cantik. So kita tunggu je lah. So kita dah sudah set up. So dalam dia macam ni lah. Dalam dia alam macam biasa. Ada bubble menu ni. Macam-macam lah yang ada. So aku tak habis explore lagi. Korang boleh tengok lah. Dia punya apa? Dia punya tu cantik. Warna midnight. Warna hitam. Aku nak beli warna lain tapi aku takut tak cantik sebab kulit aku ni gelap. Bila aku beli warna yang cerah, nanti nampak buruk kan. So aku beli je warna hitam. Dengan tali ni pun nice. Tali original kan. Tali melambak je boleh beli. Cantik. Yeah. So guys, aku dah siap set up aku punya Apple Watch. So korang boleh tengok lah. Korang boleh tengok lah. 44mm ni sedang elok lah dengan tangan aku yang besar ni. Memang sedang elok. So tu je lah video aku untuk hari ni. So thanks for watching guys. So korang jangan lupa subscribe, like and share. So video ni aku buat untuk aku tengok balik bila aku bosan. Aku tengok balik memori-memori barang-barang yang aku beli kan. This is my safe reward lah yang aku beli. Safe reward aku yang ketiga lah barang yang aku beli. So aku just buat video untuk aku simpan dalam YouTube. Terpulang lah siapa yang nak tengok, tengok. Siapa yang tak tengok pun tak apa. So yang penting korang support aku lah. Kalau korang suka, korang boleh support aku. So guys, thanks for watching my video. Please like and subscribe. See you guys on my next video. Bye bye. Ooh, cantik.